Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Strabis TV. Saya sekarang berada di area lapangan mengenai olahraga panahan. Kebetulan di samping saya ini ada Pak Agus yang dia sebagai direktur dari Sai Aceri. Nah, Sai Aceri ini adalah mengenai program pelatihan mengenai panahan. Nah, di samping ini adalah Pak Agus. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi, Pak Edi. Pagi. Ya, Pak Agus. Nah, kelihatannya ini saya sangat menikmati juga ya mengenai program panahan ya. Bukan program panahan, sebetulnya ini adalah mengenai olahraga panahan. Yang sekarang ini banyak sekali nih diminati oleh masyarakat, Pak Agus nih. Nah, mengenai panahan ini nih ya, yang disebutkan oleh saya tadi adalah mengenai Sai Aceri nih, Pak. Kira-kira programnya seperti apa nih, Pak? Ya, Sai Aceri itu satu wahana rekreasi, edukasi, sama training SDM, termasuk mungkin kegiatan sosial. Tapi memang kami maksudnya menggunakan medianya itu fokus dengan media panahan. Ya, khususnya panahan yang memang sifatnya mungkin satu tidak tajam ya, itu spesialis kami gitu. Jadi sekali lagi, Sai Aceri itu wahana rekreasi, edukasi, training SDM, dan filantropi atau kegiatan sosial. Tapi memang fokus medianya panah gitu. Jadi itu Sai Aceri. Terus kegiatannya memang untuk sasarannya jelas kami bisa untuk perorangan maupun untuk grup atau kelompok, misalnya dari perusahaan atau instansi. Kalau untuk perorangan biasanya kami juga segmennya itu mulai dari anak usia dini. Dari mulai 5 tahun, kami sudah ada programnya dari 5 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Yang paling penting sih kalau dalam panahan dia masih punya kemampuan menarik anak panah, berarti dia masih boleh berpanah atau panahan ya. Kenapa ini memang kami coba buatkan semacam program wahana atau tempat ya orang bisa rekreasi, edukasi dengan panahan? Karena bagi muslim terutama ini kan sebetulnya ada nilai ibadah. Ya, nilai ibadah sebagai satu sunnah, satu tradisi Nabi yang memang mungkin harus kita kenal, kita cintai, bahkan kita amalkan gitu. Insya Allah ini jadi ibadah. Yang kedua, memang panahan ini kan olahraga yang bisa jadi unik ya, antik, menarik, dan memang mengundang kreativitas. Kenapa? Karena dengan panahan orang sebenarnya dilatih satu bisa fokus ya, konsentrasi. Yang kedua, orang dilatih dengan optimisme. Kenapa optimisme? Karena dia selalu membiasakan membidik. Membidik itu pasti yang positif ya, artinya ingin kena kan. Kalau kena berarti dia optimis kan gitu. Ketiga, biasanya dalam panahan juga kita dilatih untuk menahan diri. Menahan diri lah, sabar, jadi jangan tergesa-gesa. Contoh pada saat menarik ketika akan melepas, itu pastikan dulu, yakin bidikannya kena baru lepas. Artinya ada menahan dulu kan, menahan diri gitu. Nah yang terakhir biasanya kami bisa menyebut istilahnya itu dengan apa ya, kreatif. Kreatif itu gaya. Gaya nembak itu sebenarnya memang macam-macam. Kalau yang standar bow itu untuk para atlet, itu memang sudah gerakannya ditentukan, baku ya. Ya itu seperti itu adanya. Tapi kalau misalnya menggunakan tradisional bow seperti yang kita pakai saat ini namanya tradisional bow atau bear bow istilahnya, itu orang lebih lepas. Menggunakannya bebas, gayanya, artinya freestyle-nya lebih lepas lah. Dan itu bisa lebih kreatif. Bisa sambil berdiri, bisa sambil mungkin ada duduk ya kalau jam paringan, atau mungkin sambil kalau bisa sambil mobile, berlari, bebas. Itu kalau tradisional bow. Tapi kalau standar bow atau untuk yang para atlet memang itu udah baku ketentuannya World Archery seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang panahan ya yang dilakukan oleh Sai Aceri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya akan coba bertanya nih ya kepada peserta pelatihan dari WUB. Nah, yang sekarang sedang role play mengenai panahan. Maaf, dengan Ibu siapa, Pak? Marlina. Ibu Marlina ya. Bagaimana, Bu, kesan-kesannya nih mengenai panahan menurut Ibu nih sekarang? Menyenangkan sih, banyak pengalaman. Sebelumnya Ibu sudah tahu mengenai panahan, Bu? Belum sama sekali ya. Ibu dari mana? Kabupaten Bogor. Oh, dari Kabupaten Bogor ya, Bu ya. Iya. Terus menurut Ibu kira-kira gimana, Bu, mengenai panahan ini? Ya, menyenangkan lah. Menyenangkan ya. Terus kira-kira bisa berulang-ulang kalau seandainya misalkan Ibu mengenai sasaran gitu ya? Ya, bisa lah berulang-ulang. Bisa ya. Ada keinginan lagi nggak, Bu, kira-kira? Ada, gitu? ada. Ya. Nah, kira-kira harapan Ibu mengenai kegiatan ini gimana, Bu? Tetap berjalan, tetap maju. Terus? Ya, sejahtera lah. Tetap sejahtera ya. Oke, terima kasih ya, Bu ya.
nanti kita lanjut lagi ya. Nah sahabat, tadi sudah berbincang-bincang dengan ibu yang dari Bogor nih, peserta WUB. Nah sekarang kita coba lihat lagi, kita tanya lagi yang satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita coba tanya lagi nih kepada peserta WUB yang tadi melakukan role play mengenai panahan. Nah sekarang dengan Pak siapa Pak? Murdadi. Pak Murdadi, Bapak dari mana Pak? Dari Bekasi. Oh dari Bekasi ya Pak ya. Ini peserta WUB udah berapa lama Pak di sini Pak? Baru ini. Oh baru hari ini ya Pak ini. Ya? Oh baru. Sudah 3 hari ini. Oh udah 3 hari ini Pak. Pak nih mengenai program panahan yang tadi Bapak coba, terus juga Bapak lihat mengenai pengetahuannya ini menurut Bapak gimana Pak? Ya kita senang belajar memanah, terus ya bisa kumpul teman-teman banyak, terus gimana kita diajarin memanah, jadi kita tahu cara mana yang benar. Kira-kira punya keinginan lain Bapak, mungkin di rumah pengen punya panahan Pak? Insya Allah pengen. Gitu Pak ya. Yeah. Nah Pak, tadi Bapak kan sudah tahu tuh mengenai alatnya panahan, terus juga mengenai sasarannya, terus apa yang disebut dengan busurnya seperti apa ya Pak ya. Yeah. Ya. Nah kira-kira menurut Bapak ada pemikiran yang lain Pak nggak mengenai pemanahan itu Pak? Ya pikiran lain apa ya? Selain olahraga gitu Pak? Selain olahraga ya apa? Kerja. Oh gitu. Iya. Ya mungkin usaha. Hanya untuk kesenangan. Iya untuk kesenangan. Olahraga saja ya, ya menurut Bapak ya. Iya. Padahal Pak, kalau panahan itu menurut sejarahnya bahwa ini adalah sunnah Rasul Pak. Iya. Gitu yang seringkali olahraga yang disarankan oleh Rasulullah adalah selain berenang, panahan, nah juga kan hal-hal yang lain yang mungkin yang sifatnya positif, yang bersifat olahraga ya Pak ya. Yeah. Gitu. Jadi salah satu panahan itu juga merupakan sunnah Rasul ya Pak ya. Sebetulnya kalau seandainya Bapak juga cukup mengerti, nah mengenai panahan ini adalah mengenai kehidupan kita sehari-hari Pak. Karena ada alatnya, ada untuk membidiknya, ada juga sasarannya. Nah mungkin juga sasaran Bapak di UB, di WUB seperti apa nih Pak sekarang? Sasarannya ya kita pengen mendapat ilmunya, terus pengen jadi pengusaha yang baik dan benar supaya lebih maju ya Pak. Lebih maju. Oke lah. Oke lah Pak. Pada prinsipnya Bapak senang sekali ya mengenai panahan ini ya, untuk ya. Untuk role play untuk pagi-pagi ini ya Pak ya. Kira-kira apa punya keinginan lagi Pak? Ya, insya Allah pengen sih. Rutin ya Pak ya? Iya, iya. Oke, sahabat. Itulah perbincangan saya dengan Pak siapa tadi Pak? Murdadi. Pak Murdadi yang dari Bekasi. Untuk itu, saya kembalikan lagi untuk Pak Agus ya. Kita coba berbincang-bincang mengenai CACRI ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita lanjut lagi nih ya perbincangan saya dengan Pak Agus dari CACRI. Tadi mengenai saya sudah diinformasikan oleh Pak Agus. Nah sekarang saya ingin bertanya lagi nih ya ke Pak Agus yang terputus tadi mengenai ACRI-nya yang belum ya. Nah Pak Agus mengenai ACRI ini apa nih Pak artinya Pak? ACRI itu ya itu istilah apa kalau dalam bahasa Indonesia arti panahan ya atau berpanah aktivitas intinya satu memang dia posisi memasangkan anak panah pada busur ya, pada busur, memasang anak panah pada busur, melakukan penarikan, drawing, dan memang setelah itu dia membidik baru melepas. Itu aktivitas inti ya. Jadi sederhananya panahan itu memang aktivitasnya sangat apa ya, kalau saya sebut sebagai sebuah pengulangan saja, pengulangan-pengulangan, beberapa kali pengulangan dari kegiatan yang sama. Sebenarnya kalau panahan itu pertama tadi pasang anak panah, kedua adalah menarik, drawing, ketiga adalah misalnya membidik, keempatnya adalah melepas. Nah, cuman berbedanya tadi kalau saya sebut tradisional bow itu memang orang lebih lepas gayanya. Gaya nembaknya bebas di tradisional bow. Yang kami gunakan tuh modelnya tradisional. Nah, kalau yang di standar bow mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di kejuaraan atau kompetisi atau lomba yang nasional maupun yang regional atau lokal. Kalau yang profesional itu
salah satu cirinya memang di komponen alat-alatnya itu lebih banyak ya, artinya ya, ya. Ada komponen tambahan semacam stabilizernya yang panjang ya. Yang kedua mungkin ada visir. Visir itu artinya ada alat bantu teropong ya. Gitu. Atau yang lebih keren lagi di modern bow itu ada istilah itu digital visir, compound bow atau modern bow itu sama untuk kategori kejuaraan atau kompetisi. Sebenarnya itu untuk berburu ya, hunting, tapi sudah resmi diakui sebagai salah satu jenis yang bisa dilombakan. Nah, jadi panahan itu luar biasa luas ya pemaknaannya, tapi pada intinya tadi aktivitas inti yang paling penting orang itu dengan panahan memang secara attitude ya, sikap itu sebenarnya itu ada efek yang bisa terbentuk. Kenapa? Karena habit ya. Habit itu kan diawali dari kebiasaan. Kebiasaan itu ya diulang-ulang dan konsisten, komitmen, penuh penghayatan, dimaknai, tahu dan paham apa yang dilakukan. Yakin itu akan menjadi satu model apa bagi siapapun pemanah itu pembentukan perilaku atau ada karakter yang terbentuk. Oke, terima kasih nih Pak Agus ya. Mengenai acara sendiri itu sebetulnya adalah mengenai panahan ya, Pak ya, mengenai acara dari panahan itu ya. Nah, para sahabat, mungkin para sahabat sendiri juga pengen tahu nih ya, nanti harus kemana nih kalau seandainya ingin menghubungi saya acara ini, nanti di akhir acara ini kita coba tanyakan. Nah, saya akan coba nanya juga ke Pak Agus. Nih Pak Agus, saya lihat di sini ada suatu kegiatan nih ya. Sebetulnya kegiatan ini di mana nih Pak? Ini alhamdulillah kami dapat kesempatan kepercayaan untuk mengisi salah satu sesi di Balatkop ya, Balai Latihan Koperasi UMKM Pemprov Jabar, di salah satu programnya yaitu training wirausaha untuk 1000 WUB ya, wirausaha baru Pemprov Jabar. Ini di daerah Soekarno-Hatta ya, di daerah Soekarno-Hatta, dan memang ini salah satu model dari program kami itu mobile ya, mobile archery. Artinya mobile archery itu kami sebenarnya bisa main dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi sifatnya customize lah, bisa di ya bisa. Nah ini salah satu konsep yang kami buat beda dengan yang mungkin komunitas atau klub lain. Kami salah satunya bisa sesuai permintaan dari klien atau peserta yang memang mau main panah gitu. Bisa di ruangan maupun di luar. Nah Pak Agus, kalau seandainya nih dari para sahabat sendiri juga ingin melihat aktivitas Pak Agus, mungkin juga ada satu minat nih ingin lihat Pak Agus kira-kira di mana saja nih Pak, Pak Agus sering mengadakan kegiatan ini Pak? Ya, untuk yang reguler kelas kami buka juga di Pusdai ya, Pusdai Pusat Dawah Islam Jawa Barat. Yang kedua kami juga ada venue indoornya memang itu di lokasi kami di Sukaluyu ya, Jalan Terusan Batikalus nomor 14 Sukaluyu, itu venue indoor, jadi in class dalam ruangan. Kalau di Pusdai itu di luar ruangan ya. Kalau memang Bapak Ibu berminat misalnya untuk kelas perkenalan atau kelas trial tentang panahan, bisa hubungi kami juga. Hubunginya bisa di 0878-2123-1887. Sekali lagi bisa di 0878-2123-1887 atau juga bisa melihat lengkap di website kami di www.saearchery.com. Itu mungkin infonya. www.saearchery.com ya. Nah, alamat yang tadi Pak, kantornya itu di mana Pak? Alamat kami itu di Jalan Terusan Batik Halus nomor 14A Sukaluyu Bandung. Ya, itu. Jadi Terusan Batik Halus nomor 14A Sukaluyu ya Pak ya. Oke, para sahabat. Nah, para sahabat sendiri kalau seandainya ada yang minat mengenai kegiatan olahraga panahan ini, jadi tentunya panahan ini juga mungkin bisa tanya-tanya juga ya para sahabat kepada Pak Agus ini mengenai olahraga ini untuk para anaknya ya, ataupun juga mungkin untuk para sahabat sendiri atau mungkin saudara-saudaranya yang punya minat untuk kegiatan panahan ini. Karena menurut cerita dari Pak Agus ini bahwa panahan pun juga salah satu terapi untuk konsentrasi ya. Mungkin kalau seandainya dari anak bapak ataupun juga saudara yang punya
salah satu anggota keluarga yang kurang konsentrasi mungkin bisa dipergunakan ya, Pak? Bisa insya Allah dengan pembiasaan di panahan. Nah, terus juga Pak Agus sendiri juga di sini juga membuka untuk aktivitas untuk outbound ya, Pak ya? Iya, Pak ya. Ya, itu salah satu model apa untuk training SDM yang pakai panahan tuh kami juga sudah gulirkan ya. Termasuk rekreasi. Jadi kalau gathering family, gathering employee karyawan atau ingin kumpul bareng arisan, terus pengen ada nuansa yang pakai panahan, bisa hubungi kami. Termasuk di sekolah. Sekolah-sekolah, alhamdulillah saya ajari sudah dapat satu amanah kepercayaan dari klien sekolah. Kami pegang tuh sekitar 15 sekolah di Bandung Raya, itu dalam program reguler kelas atau e-schoolnya gitu. Insya Allah bisa kami fasilitasi. Oke, para sahabat, perbincangan saya dengan Pak Agus saya kira sudah cukup. Dan para sahabat sendiri tadi sudah tahu mengenai alamatnya. Nanti mungkin di kreditel kita sih juga akan dipasangkan di situ mengenai alamat saya Ceri dan nomor kontaknya, nomor kontak Pak Agus. Untuk itu sahabat, kita tutup dulu program mengenai jalan-jalan saya di Balatkop ini ya, Balai Pusat Latihan Koperasi, mengenai aktivitas namanya role play saya Ceri. Untuk itu saya undur diri, saya Edi dan Agus, saya Arceri. Dan Wilpan sebagai kameramen, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.